Cuaca sangat cerah. Cerah sampai sebelah sini. Cuaca sangat cerah nih hari. Baru saya tengat. Itu saya suruh si buang pergi potong rumput di rumah. Telepon dulu. Mana apa ini? Nama si buang nih dalam telepon saya. Hei, buang. Mana kau punya? Aduh nih. Halo? Ada si buang sana kah? Siapa ini? Oh, dia punya ini. Tolong panggil si buang. Halo buang. Kau ini hari kau anu kah? Kau senang kah ini hari? Buang. Kenapa? Oh, kau tidak berapa sihat. Oh, kau sakit apa? Sakit apa anu buang? Oh. Kau pining-pining ah. Kau pergi dokter lah. Okey. Habis itu anu bah, itu rumput sudah panjang bah itu buang di rumah itu. Saya suruh kau pergi putung bah. Sudah macam satu bulan sudah itu tidak putung itu. Kau pergi nanti kau pergi minggu depan,
nanti kau pergi potong itu rumput. Ah, oke, buang. Oke. Terima kasih ya. Bye. Hei, saya punya kawan juga itu si Buang itu, dia suruh dia pipo tuh rumput. Panjang sudah rumput di rumah tuh, hari berapa hari-hari hujan, apa hari ore hujan cepat dah dia tumbuh. Itulah jadi. Oke, bertemu kembali di channel saya, VBA Video Production. Hari ini saya akan berkongsi lah dengan anda semua tentang satu topik, yaitu kalau kena hujan mesti mandi. Ini adalah, saya tidak tahu lah sama ada betul orang tua-tua kah ataupun apa. Pasal kan kalau saya lah, saya setiap kalau saya kena hujan, kalau kena hujan kan saya pasti mandi, sebab kita takut yang kita akan jadi demam. Itu yang bikin takut tuh. Lagipun sekarang nih kan kalau demam, susah juga kan. Pasal itu salah satu daripada simptom yang COVID-19. Jadi itulah, takut-takut juga. Kadang-kadang kalau sudah kita demam nih, melarat pula, jadi batuk-batuk, pasal ada ingus kan. Itulah. Jadi cobalah kalau kena hujan, terus mandilah. Jangan lagi bilang tidak mandi di lama-lama. Oke, itu sajalah tip yang perkongsian saya pada hari ini dengan anda semua. Sekian dan terima kasih. Bye.